Apa nombor satu? Apa dia? Nombor satu? Mempercepat pembangunan konsep. Nombor dua? Asas komposisi dan ilustrasi. Nombor tiga? Medium komunikasi pelanggan. Yang keempat? Apa? Eksplorasi visual. Nombor tiga? Nombor satu? Nombor berapa? Nombor lima? Penyelesaian perincian visual. Nombor satu? Mempercepat pembangunan konsep. Asas komposisi untuk ilustrasi. Nombor media komunikasi pelanggan. Apa? Eksplorasi sosial. Nombor sembilan. Nombor apa? Eksplorasi sosial. Seterusnya visual. Seterusnya eksplorasi sosial. Eksplorasi visual. Nombor lima. Tak ada. Nombor lima apa? Siapa boleh sebut nombor lima tadi? Ha? Tak, yang nombor lima tadi siapa orang nombor lima? Tak, yang ada orang nombor lima dalam ni. Siapa orang nombor lima dalam ni? Ha. Apa dia? Nombor lima? Nanti lepas, lepas tu. Lepas tu, saya tanya dia. Nombor lima apa? Penyelesaian perincian visual. Okey, nombor satu semula. Mempercepat. Mempercepat pembangunan konsep. Nombor dua. Asas komposisi untuk ilustrasi. Yang nombor tiga. Medium komunikasi pelanggan. Nombor satu. Nombor berapa? Empat. Nombor empat. Eksplorasi visual. Eksplorasi visual. Nombor lima. Perincian visual. Penyelesaian perincian visual. Nombor satu. Mempercepatkan pembangunan konsep. Yang kedua. Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, seterusnya yang nombor lima tadi. Penyelesaian perincian visual. Yang nombor satu tadi. Peranan. Sebut bersama-sama yang nombor satu. Satu, dua, tiga. Mempercepatkan pembangunan konsep. Sebut sama-sama. Mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, orang nombor dua. Angkat tangan orang nombor dua. Nombor dua apa dia? Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, sebut. Asas yang nombor dua. Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, orang nombor tiga. Angkat tangan orang nombor tiga. Nombor tiga apa? Medium komunikasi pelanggan. Nombor empat. Eksplorasi visual. Nombor lima. Penyelesaian perincian visual. Okey, seterusnya nombor berapa? Dah habis? Okey. Siapa nak lukis peti? Kamu boleh kan? Berapa terbuih? Kamu belajar dengan saya dah berapa bulan? 7 bulan kan? 6 bulan. Takkan peta buih pun kamu tak boleh buat? Buih tengah. Lepas tu ada 5 kaki dia. Lepas tu ada buih 5. Okey, buat. Kamu cuba. Sama kumpulan saya. Kamu. Kamu bagus. Zaisri. Buat, tak payah tulis, buat aja dia punya tu. Buat dia punya, sini, 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 dekat sini.
tulis. Itu nak tulis ke? Tulis dekat tengah aje. Beranak lakaran. Lepas tu kaki dia 5. Okey, buat buih dia. Okey, orang nombor 1. Okay. Orang nombor 1, wakil tolong tulis kat kotak satu buih tu. Apa? Siapa nombor 1? Volunteer nak lukis, nak tulis. Siapa nombor 1? Volunteer nak tulis. Angkat tangan orang nombor 1. Siapa nak tulis? Azwani tulis. Okey, bagus Azwani. Okey, apa dia nombor 1? Sebut sama-sama. Nombor 1. Mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, orang nombor 2. Angkat tangan orang nombor 2. Apa dia? Nombor 2, sebutkan. Asas komposisi untuk ilustrasi. So, siapa nombor 2? Angkat tangan. Nombor 2. Tak nak angkat tangan? Nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Kamu nak tulis? Okey, bagus. Tulis. Nombor 2 apa? Asas komposisi untuk ilustrasi. Asas komposisi untuk ilustrasi. Okey, nombor 3. Angkat tangan orang nombor 3. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Angkat tangan nombor 3. Okey, sebut sama-sama. Apa dia peranan lakaran dalam reka bentuk? Okey, medium komunikasi pelanggan. Siapa nak tulis? Lelaki tu nama apa? Harry. Harry. Bagus Harry. Awak wakil lelaki. Tulis. Medium komunikasi pelanggan. Okey, seterusnya nombor 4. Siapa orang nombor 4? Sebut dulu nombor 4. Apa dia? Apa? Eksplorasi visual. Okey, bagus. Kamu tulis. Eksplorasi visual. Yang keempat. Eksplorasi visual. Okay, yang kelima. Yang kelima. Apa dia yang kelima? Penyelesaian. Okay, siapa yang tak ada pensel warna boleh pinjam pensel warna saya. Kamu bawa pensel warna tak? Siapa yang bawa pensel warna? Ah, bagus. Kebetulan saya dah bawa pensel warna. Okay.
peranan reka lakaran? Medium komunikasi pelanggan, eksplorasi visual. Medium? Medium komunikasi pelanggan, eksplorasi visual. Okey, kamu? Kenapa tengok? Eksplorasi visual. Medium komunikasi pelanggan dengan? Eksplorasi visual. Eksplorasi visual. Kamu kena apa kamu punya yang pertama lepas? Sama je. Kamu nombor berapa? Kamu punya satu sebut lepas tu yang lain. Tengok saya. Asas komputer. Tengok saya. Asas komputer untuk ilustrasi. Lagi? Satu, semula. Mempercepatkan pembangunan proses. Mempercepatkan pembangunan konsep. Lagi? Lagi satu.